Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya meminta masyarakat turut berdoa agar putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz bisa segera ditemukan. Emil dan istri juga berterima kasih untuk masyarakat yang telah memberikan dukungan dan menguatkan keluarganya. Proses pencarian Eril memasuki hari ketiga. Pencarian pada hari Jumat kemarin menyasar bagian atas dan bawah permukaan air. Polisi di kota Bern kini telah memperluas jangkauan pencarian Eril. Eril hilang saat tengah berenang di Sungai Are Bern pada Kamis 26 Mei 2022 pukul 10 pagi waktu Swiss. Pihak keluarga menjelaskan kronologi bermula saat Eril berenang bersama adik dan kawannya. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras setelah sempat mendapat bantuan dari kawannya.